Belakang banget, Pak. Mandoni, selo. Abang mundur ya, boleh ya mundur ya. Tolong. Ya. Ayo mundur aja. Dicolok dulu aja mic-nya, tapi boleh munduran sedikit. Boleh. Lagi, lagi. Boleh. Iya, iya, ada waktunya, tapi ada dikit ya. Kita disiapin waktunya buat teman-teman tolong apa? Dikit ya. Yuk. Permintaan dari Kiano sendiri ini. Permintaan dari Kiano sendiri udah request. Permintaan dari Kiano temanya superhero di raya. Permintaannya dari Kiano sendiri maunya superhero. Tapi dia ganti-ganti ini apa? Ganti-ganti baju. Apa aja kostumnya, Om? Hah? Itu mesti namanya yang ini Captain America sama Spider-Man. Apa? Iron Man. Bang Maim suaranya agak besar, Bang Maim. Kak Baim suaranya gedean, Kak Baim. Biar kita dapat aja lama banget. Saya cuma doain dia jadi anak yang soleh, ya seperti biasa lah, cuma doanya berguna karena pengennya jadi orang yang berguna buat orang. Mungkin bukan ibu, mungkin karena pakai mobil mau yang dari baru. Nah, gimana? Ya, lo udah bisa apa aja sih kan? Bisa apa aja, banyak lah. Pintar. Dua segini itu mau bisa semuanya. Lagi suka. Ya. Resolusinya mungkin di tahun depan resolusinya. Ya, saya mah resolusi yang ngalir aja. Ngalir aja padanya. Nah. Udah ya. Bang Wim, soal postingan kemarin gini. Kenapa Bang iPad, Bang? iPad-nya, Bang? Iya, menanya. Kan udah dicolek tuh Bang Amai pada jadi gue siapa ini? Banyak banget ini wartawan. Coba saya beli ya. Apa mau nanya Amai? Sipet sampai dicolek Bang Amai. Boleh mana?
ya itu kan dilihat orang aja mau seperti apa maksudnya. Kalau kita kan apa yang kita lakukan itu tahu sendiri. Ya kalau misalkan di Cina nanti ya harus. Kita juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang dan jadi bantu, ya buat aku memaksain. Jadi menurut saya kadang-kadang ya bingung ya apa yang kita lihat juga sesuai dengan itu. Cuman kadang-kadang sih lebih sekali apa ya tuan ya sekali digoreng-goreng apa nggak bingung dia juga jadi ini ya saya. Tapi akhirnya ya saya cuma mencatat ya jangan terusakan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah kalau emang nanti tidak ada. Sementara ini banyak banget sih yang pengen. Wah, gue udah keren tangan ini. Ya, mendingan saya lihat. Ya, lihat yang bukan. Tapi bang, sampai dicolek sama Bia Cukai bang, mau main. Aman? Iya. Pemilih pertama saya itu yang berdua. Jadi ada patah saya juga. Orang tinggi di itu, kepala ya. Saya kita pasti menulis diri. Karena gak mungkin apa saya juga. Saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya, saya juga lihat kok orang yang udah segini, cuman saya tidak pernah. Saya kan orang yang pernah ngebales lah. Saya berbicara, melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan dan kadang-kadang pas jadi kerugian di mana. Aku tuh pernah ngomong bangsa kan sudah ada yang tak mengirim mobil ya. Kayak mbak bener Bang, korbannya berapa sih Bang Bay yang terkait dicatutkan nama Abang di ini kemarin di penipuan yang atas namakan Bang Bay banyak banget. Berapa mungkin buat ini kan jadi besar masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya yang mungkin ART-nya yang orang zamannya gitu. Mas Wanjang, iya saya minta tolong lu buat polisian tetap siap gitu ya. Kalau bisa menggulirkan karena ini juga bertahun-tahun ya udah sudah 4 tahun 3 tahun yang seperti ini gitu. Dan akan gak tau ya terus begini terus saya suka saya harus gimana ya karena setiap orang yang ke tempat saya selalu ladenin ini gimana jadi saya anturin ke polisi itu tapi sekarang mungkin kalau susah kali ya misalnya cuma pengennya sekurir dan tapi capek masih nyalain kayak yang punya yang melaporkan siapa pun yang melaporkan saya juga kapan untuk bisa dengan mereka niatannya apa seperti apa sih juga tahu niatan mereka kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah kalau misalnya dia juga begitu kita doakan yang terbaik aja kalau saya berusaha selalu maafin aja tapi capek nggak sih kembali bukan capek kalau saya di track ini ya sudahlah saya mau gimana tapi orang yang kecil yang punya itu yang saya mau dengar beban buat saya gitu loh ini bincang ini mana ya dan itu puluhan juta ya ada 40 ada 30 ini orang kecil semuanya yang seharian 50 juta itu gimana gajinya yang akhirnya ngutangnya itu semua hidup gitu doang kalau sayanya mau gimana saya gak bisa ngapain lagi ya bagaimana saya juga enggak saya cuma kasih orang nggak ada kemungkinan buat diusir sama lain Sofian bener nggak kan jadi gini loh kalau kalian juga masih belajar terkait yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu kenapa tidak menanyakan saya itu masih apa saya yang bisa tidak apa bayarnya jadi tetap ini saya itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya tapi kalau misalnya itu banyak kita aja supaya lagi loh saya nggak mau ya lagi pagi dua tiga Yeah.
aja. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih itu buat dia terbaik aja, buat terbaik aja sih. Aman lah. Tapi masih di penghujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana? Oke.